Shalom saudaraku, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan mengenakan dalam hidup kita masing-masing agar kita semakin bertumbuh dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Besar harapan kita memahami dengan baik pembelajaran ini dan memberkati kita semua. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Mari kita sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan ini di kolom komentar. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberkati kita semua. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, jika kita mengamati perubahan-perubahan yang terjadi dewasa ini, tidak bisa tidak kita menemukan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan budayanya, sosial interaksi antar manusia, bukan bertambah menjadi baik. Misalnya kalau dulu kita mengenal prinsip gotong royong misalnya, dan itu menjadi kebanggaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Tetapi apakah prinsip budaya, filosofi gotong royong masih seperti pada zaman 50 tahun yang lalu misalnya? Nah, kita melihat kenyataan manusia menjadi semakin egois. Manusia mementingkan diri sendiri, jangankan mendukung saudaraku. Ya, malah sebaliknya merongrong. Bukan ya gotong royong tapi merongrong. Bagaimana dirinya untung, bagaimana dirinya senang, dan tidak memperhitungkan kerugian orang lain. Kalau dulu ada filsafat mengalah, ya, wes mengalah saja. Sekarang prinsipnya sebelum dia menerkam aku, ku terkam dulu. Sebelum dia mencakar aku, ku cakar dulu. Kita melihat dunia demikian keadaannya. Dan sebenarnya semua ini sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Di antaranya manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia menjadi egois, saudara. Jadi dari kecil, anak-anak sudah terbiasa dengan atmosfer egois ini. Kalau di luar negeri, kita kenal dengan istilah individualis. Ya. Orang tidak mau mengurusi orang lain, ya. Mengurusi dirinya sendiri. Karenanya kalau di luar negeri, khususnya di barat ya, orang menghargai privacy. Privacy, hal yang bersifat pribadi dalam hidup orang, ya. Kita tidak boleh campur-campur, kira-kira begitu, saudara. Nah, kalau di Indonesia, unsur individualis ini mulai muncul. Lulu, gua-gua. Kamu-kamu, aku-aku. Tetapi, kalau di barat ada suasana humanisme, individual, tapi menghargai hak orang lain juga. Tetapi kita lihat di masyarakat kita sebagian, bukan hanya individual, tapi juga mau mengurusi orang. Bukan mengurusi untuk membantu, mengurusi untuk membuat keruh dan gaduh. Saudara pernah mendengar bahwa media sosial Indonesia itu dikenal media sosial yang jahat. Bahkan kalau tidak salah di dalam list termasuk terjahat. Indonesia yang dulu dikenal sebagai punya pengertian terhadap orang lain. Yang orang Jawa bilang tepo seliro. Ya, mengerti orang lain. Sekarang keadaannya jauh dari itu. Ya.
potretnya jelas melalui media sosial. Senang orang membuli orang lain. Senang orang berkomentar. Dan komentarnya bukan membangun, menjatuhkan. Ya. Merusak nama baik. Ya, supaya tidak terjerat hukum pakai inisial. Sebenarnya walaupun pakai inisial, kalau diurut terus akan bisa terbukti bahwa yang kamu maksudkan si A. Kamu membangun opini untuk merusak karakter atau nama baik si A. Tetapi saudaraku sekalian, inilah kenyataan di Indonesia. Nah, jadi kearifan lokal yang dulu dimiliki oleh masyarakat bangsa kita seperti gotong royong, mengalah, tepo seliro, artinya mengerti orang lain, makin pudar, makin tipis. Dan ini memang sudah dinubuatkan Alkitab. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi pemfitnah, memberontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak heran sekali, saudara, karena faktanya memang begitu. Tuhan Yesus juga menubuatkan, saudaraku, di Matius pasal 24, saudaraku, ya. Dikatakan di ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini kejahatan bertambah-tambah, saudara, sehingga kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin atau tawar. Kalau kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin atau menjadi tawar, orang jadi egois, tidak ada kasih, tega terhadap sesamanya. Manusia yang mestinya memiliki hukum Tuhan, tatanan Tuhan, manusia menjadi manusia yang hukum rimba. Hukum ada, tapi hukum bisa ditarik ke kanan, ke kiri, ya, seperti karet. Dan akhirnya uang yang berbicara, ya, maju tak gentar katanya, membela yang bayar. Dunia sudah begitu rusak. Dari anak-anak sudah melihat atmosfer ketidakadilan itu. Atmosfer egoisme, atmosfer individualisme plus ketegaan terhadap orang lain. Ini menggarami. Seperti virus, ya, seperti pandemi, ya, banyak orang terpapar. Kalau virus masuk di fisik, di tubuh, tetapi kalau cara berpikir, filosofi ini masuk ke dalam jiwa dari kanak-kanak. Nanti masuk remaja, masuk pemuda, saudara, jadi kacau. Kita melihat kenyataan, saudaraku sekalian, orang menjadi egois, saudara. Nah, inilah yang kemudian membuat banyak orang tidak menjadi dewasa. Pada waktu pacaran, ya kelihatannya tidak egois, ya. Kelihatannya sayang, cinta pacarnya. Ya karena sedang hanyut dan tenggelam dalam percintaan, dibumbui dengan nafsu, libido, erotis, eros. Orang bisa seakan-akan memperdulikan orang lain. Coba perhatikan itu. Ya. Bisa berkata, aku untukmu, engkau dilahirkan untukku. Waduh, begitu saudara. Tapi begitu menikah, lihat. Begitu mudah terjadi perceraian.
yang dimulai dengan pertikaian, keributan, sampai pada KDRT. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya yang jadi korban perempuan, saudaraku, wanita. Anak-anak bisa menyaksikan drama itu, ya. Lalu anak-anak tumbuh dengan jiwa yang terluka melihat pemandangan itu. Bayangkan anak-anak ini kalau dewasa jadi apa? Jadi generasi ke depan ini generasi yang makin rusak. Bukankah kita yang sudah berumur pun adalah generasi yang juga telah terpapar oleh cara berpikir filosofi hidup manusia sekitar kita yang egois, yang memenang sendiri, yang tidak pedulikan perasaan orang, tidak pedulikan kebutuhan orang, yang penting dirinya sendiri untung. Nah, saudaraku, bahaya pasangan suami istri, pasangan suami istri yang tumbuh dalam keadaan atau kondisi dunia seperti ini. Bahaya mudahnya perceraian, ya, dimulai dari pertikaian sampai KDRT. Lalu anak-anak melihat potret hidup orang tuanya yang ya yang tidak rukun, tidak akur, konflik. Itu menjadi pelajaran buruk bagi anak-anak. Dan generasi berikut akan makin rusak. Kita bisa mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata di Lukas pasal 18, ya, ayat yang ke-8. Jika anak manusia atau Yesus datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Apakah ia masih mendapati orang percaya yang memiliki standar hidup orang percaya yang benar? Dan standar orang percaya yang benar adalah Tuhan Yesus sendiri, saudaraku. Apakah masih mendapati, ya, orang percaya yang benar? Nah, kita hidup di dunia yang begini mengerikan, saudara. Kecenderungan manusia masuk ke dalam api kekal dan neraka. Kita sendiri, kalau tidak sungguh-sungguh berjuang untuk menjadi serupa dengan Yesus, untuk mencapai kesucian standar Allah, kita juga bisa terbawa oleh dunia. Coba jujur lihat diri kita yang mudah tersinggung, yang merasa bahwa kita ini tersakiti, lalu kita harus membalas orang. Coba lihat diri kita. Kita sendiri adalah produk-produk yang rusak dan gagal. Tetapi Tuhan, Sang Juru Selamat, berkuasa mengubah kita. Keselamatan dalam Yesus Kristus bukan hanya menghindarkan kita dari api kekal. Bukan hanya menyelamatkan jiwa kita dari api kekal. Tapi juga menyelamatkan karakter kita. Justru karakter yang diselamatkan, karakter yang diubah, itu karakter yang membuat seseorang layak masuk kerajaan surga. Bersyukur kita masih menyadari hal ini. Mata pengertian kita dibuka melihat realitas ini. Yang sekarang kita lakukan adalah bagaimana kita bebenah diri untuk tidak ikut tercemari oleh cara berpikir, gaya hidup, filosofi dunia yang egois, yang memenang sendiri, yang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tentu yang tidak memiliki belas kasihan. Jangan ikut terpapar oleh virus dunia yang membinasakan. Kita harus membawa diri kita kepada Tuhan yang bisa menyelamatkan kita.
bukan hanya membawa diri menjadi orang Kristen dan pergi ke gereja saja. Banyak orang Kristen pergi ke gereja tetap terpapar oleh virus dunia ini. Dan menjadi anak-anak dunia yang sebenarnya dan memang tidak layak masuk rumah Bapa. Firman Tuhan mengatakan di Roma 12 ayat yang kedua, janganlah serupa dengan dunia ini. Artinya kamu jangan terpapar oleh virus cara berpikir, prinsip filosofi hidup manusia di sekitarmu yang egois, yang berpusat pada diri sendiri, yang tidak mau mengalah, yang tidak melihat kepentingan orang lain, hanya melihat kepentingan diri sendiri. Kita harus melarikan diri dari keadaan ini, saudara. Serius kita harus melarikan diri. Yang kita lakukan sekarang, saudaraku sekalian, bagaimana kita tidak bergaul dengan orang yang bisa menularkan gairah prinsip filosofi dan prinsip-prinsip hidup yang tidak sesuai dengan kekudusan Allah. Harus kita jauhi. Kita punya banyak teman, kolega bisnis, oke. Say hello, ketemu sekali-kali atau tetap berinteraksi dalam berbagai kepentingan dalam kerangka bisnis, dalam kerangka kerja, boleh. Tapi kalau bersahabat, menyatu hati, jangan. Kita akan terpapar, saudara. Hindari pergaulan-pergaulan yang merusak. Ya. Ada wanita-wanita yang kesepian kalau tidak memiliki kegiatan. Ya. Dia haus kumpul-kumpul. Ikut arisan A, arisan B. Ya. Ada arisan uang. Nanti ada arisan panci. Ayo, siapa yang punya uang kumpul-kumpul untuk dapat panci satu set. Ada lagi yang orang-orang kaya, arisannya barang mewah, seperti tas yang harganya ratusan juta. Bulan ini si A yang dapat, bulan depan dikocok lagi, oh si B. Setorannya bukan beberapa juta, saudara. Bisa beberapa puluh juta, bukan belas, puluh. Kalau 10 orang masing-masing 40 juta. Tas yang harga ratusan juta. Bisa loh, saudara. Ya. Arisannya begitu. Nanti ada arisan-arisan lain yang lebih jorok yang saya tidak perlu ungkapkan di sini. Yang lebih jahat. Nah, ini mengerikan, saudara. Biasanya ini ibu-ibu yang memiliki uang atau istri-istri dari orang-orang kaya lah. Ya. Nah, kaya itu siapa saja, saudara? Apakah dia pengusaha atau non-pengusaha? Jangan ikut-ikutan. Tidak sedikit ibu-ibu yang merasa bangga ikut arisan kelompok ini. Oh, di situ ada istri pejabat ini. Di situ ada istri konglomerat ini. Oh, dia di sana ada bintang film ini. Wah, kelompok sosialita. Dia merasa harga dirinya naik di tengah-tengah mereka. Padahal belum tentu di tengah-tengah mereka dia dihargai. Tapi dia bisa menghargai dirinya sendiri dengan kumpul orang-orang itu. Dan dia bisa cerita kepada orang lain. Dia termasuk komunitas sosialita itu. Kasihan. Kumpul-kumpul dengan orang yang tidak takut Tuhan, yang pikirannya materialistis, membuat saudara juga materialistis, jadi matre. Mengerikan loh. Jadi matre juga, saudara. Harus dijauhi itu. Harus dijauhi. Termasuk reuni-reuni. Jauhi. Saudara, bukan dongeng, bukan cerita kosong, ya, saudara. Ibu-ibu yang melakukan pelanggaran moral karena reuni dan bertemu dengan teman SMA-nya dulu.
Nah, ini juga rusak, saudara. Benar-benar rusak. Kita harus menjauhi dunia ini. Setan ini pergaulannya. Tontonan juga. Nggak usah nonton yang tidak perlu. Kasus A, kasus B. Menarik. Merusak, mendistrak pikiran kita. Nggak usah. Oh, nggak perlu. Bacalah Alkitab, ikut doa, puasa. Ya, ini saya masukkan di butir berikut. Untuk menjauhi dunia ini. Ingat, menjauhi dunia bukan berarti secara fisik kita tidak bergaul sama sekali dengan masyarakat. Bukan berarti kita mau menyepi ke tempat sepi di mana tidak ada manusia. Bukan begitu. Ya, kalau saudara istri seorang pejabat dan ada kumpulan ibu-ibu dari para pejabat itu, ya hadirlah di situ. Kalau di RT Anda ada kumpulan ibu-ibu di RT, untuk bisa mendedikasikan hidup bagi masyarakat, ikutlah. Tapi jangan tenggelam. Dan jangan terwarnai, terpapar, tertular cara berpikir dunia yang makin rusak ini. Nah, sementara itu, saudara harus mengisi waktu bertemu Tuhan. Saya terus menghimbau, saudara, kalau tidak menuruti nasihat saya, satu hari saudara akan sangat menyesal. Menghimbau untuk bangun pagi, berdoa jam 5 pagi melalui Truth ID bersama saya. Kalau saudara berdoa terus tiap hari, tidak mungkin tidak membawa dampak atau impact. Pasti ada dampaknya. Dampaknya pasti besar sekali. Saya mengalami dan saya mendengar kesaksian orang-orang yang sudah ikut berdoa setiap hari jam 5. Diberkati, diubahkan sedikit demi sedikit sampai banyak. Tidak mungkin tidak mendapat berkat. Tekun tiap pagi berdoa, saudara akan mendapatkan hikmat, marifat Tuhan, kecerdasan memahami hidup, suasana kehadiran Tuhan, penghiburan. Pastinya, saudaraku, ini yang saudara-saudara harus lakukan. Memang harus mengalahkan rasa kantuk atau malas. Kadang-kadang doa juga masih mengantuk-ngantuk, masih mengantuk. Jalani terus sampai bisa. Pasti bisa, saudaraku. Pasti bisa. Dengan cara ini, saudara terbentuk menjadi anak Allah. Supaya kita tidak terpapar oleh prinsip, filosofi, cara berpikir, gaya hidup dunia sekitar kita. Yang makin hari makin rusak. Nah, kita makin hari harus makin indah. Di dalam kehidupan manusia di akhir zaman ini, terjadi pemisahan. Jadi ini, saudaraku sekalian, ya, ada masa pemisahan. Dipisahkan, saudaraku. Seperti padi yang dipanen, ya, lalu harus diolah agar memisahkan padi dari kulitnya. Ini kalau padi. Gandum juga begitu, saudara. Dipisahkan. Kalau dulu ada masa penuaian, sekarang masa penampian, ditampi. Digoyang. Sekamnya, kulitnya ditiup. Kalau dulu saya perhatikan ibu-ibu, ya, mau membuat berasnya bersih, ya, sudah beli beras saja masih ditampi, diangkat. Sekarang saya tidak pernah lihat lagi ibu-ibu begitu. Sudah beli beras, ini beras dari pasar sudah bersih,
tetapi ibu-ibu merasa belum bersih, masih ditampi. Nah, apalagi yang masih di apa namanya, ditutup sama kulitnya gabah ya, kulitnya gabah yang dikepuk ya, ditumbuk, terus diayak ya, ditampi, terus diangkat. Wah, itu ditiup kulitnya, padinya jatuh, kulitnya keluar. Ditampi, ini sudah masa penampian. Yang jahat akan tambah jahat, yang kudus tambah kudus. Jadi di dunia kita ke depan, tidak bisa orang bersikap netral. Dia harus menentukan sikap. Dia harus bertindak, apakah dia menjadi anak Allah yang baik atau tidak sama sekali. Tidak bisa setengah baik. Keadaan dunia akan mengkondisi di mana manusia tidak bisa netral. Tidak bisa suam-suam. Mau panas-panas sekalian, mau dingin-dingin sekalian. Nah, kita yang sekarang harus mempersiapkan diri, mempersiapkan anak-anak kita dan orang-orang kita kasihi, agar suatu hari nanti kita semua diperkenan masuk kerajaan surga. Ini keindahan, saudaraku. Allah mengendaki kita dapat melarikan diri dari dunia ini. Nah, di masa penampian ini, kita harus sungguh-sungguh meninggalkan pergaulan yang buruk, tontonan yang buruk, dan segala pengaruhnya dari dunia. Lalu kita mendengar firman, kita bersahabat dengan orang-orang yang takut akan Allah, dan kita akan ikut doa, puasa, supaya kita benar-benar dikhususkan. Benar-benar dikhususkan menjadi orang-orang saleh Tuhan. Ini pilihan. Kita harus mengambil keputusan atau pilihan. Kita tidak bisa berkata, ya mengalir saja. Saudara harus mengambil keputusan menjadi orang saleh Tuhan atau orang salah. Kita harus mengambil keputusan. Nah, kuasa kegelapan itu banyak mengguncang. Dan banyak orang Kristen yang terfokus pada guncangan-guncangan yang terjadi dalam hidupnya, sehingga tidak memberikan fokus perhatian kepada Tuhan. Ini yang terjadi dalam kehidupan banyak orang. Iblis mendesain keadaan, dan Allah mengizinkan kejadian-kejadian yang terjadi untuk menguji kita. Tapi iblis mau kita jatuh. Kalau Allah menjadikan ini ujian untuk naik kelas, untuk bergerak atau moving to the next level, naik level, ya itu kalau Tuhan maunya begitu. Iblis maunya kita jatuh, seperti yang dialami Ayub. Iblis bermaksud mau menjatuhkan, merusak hidup Ayub. Allah menguji. Nah, kondisi dunia kita yang jahat ini menjadi ujian. Saudara bisa berkata, wah, demi surga, saya lebih baik tinggal di tengah hutan, tidak bergaul dengan masyarakat, rusak nanti. Nggak bisa. Saudara justru tidak akan pernah bertumbuh. Ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat dengan segala pengaruhnya, ketika kita hidup di tengah masyarakat dengan berbagai pencobaan, kita tetap berprinsip pada apa namanya, kesucian. Kita akan bertumbuh terus di dalam kesucian tersebut, saudara. Bertumbuh dalam kekudusan, bertumbuh dalam kesucian. Terus. Nah, saya mengerti banyak ibu-ibu yang menghadapi masalah-masalah berat. Betul-betul berat. Ya, seperti yang ilustrasi tadi saya kemukakan, waktu pacaran indah sekali dunia ini. Tapi ketika sudah menikah, bengis sekali.
manusia itu. Ya, apalagi istri-istri yang dikhianati suami, seperti dicampakkan, sekaligus tidak dihargai, penghinaan. Dan itu membuat wanita ada yang stres sampai depresi, hidup merasa tidak ada artinya. Apalagi kalau wanita tidak memiliki anak, lalu suami dengan alasan karena tidak punya anak, dia bisa menikah lagi atau melakukan perselingkuhan. Dia gak bisa beri anak. Apalagi istri yang sakit, yang tidak bisa melayani suami. Mestinya suami-suami lebih kasihan kepada istri-istri ini, gak punya anak atau sakit. Ini sebaliknya malah lebih menyakiti dan menyiksa. Kalau ada pria seperti ini, saya beritahu, kamu tidak akan pernah bisa lolos dari hukuman Tuhan. Mengerikan keadaan. Mengerikan, jangan lawan Tuhan. Tuhan membela wanita-wanita lemah yang diperlakukan tidak adil. Sebaliknya saudara sebagai wanita, jika ada yang diperlakukan seperti ini, dikhianati, dibuang, disakiti, bahkan secara fisik KDRT, saudara jangan menjadi minder, lemah, merasa tidak berarti, tidak bernilai, tidak berharga. Saudara berharga di mata Tuhan. Saudara bisa fokus untuk menjadi manusia yang layak dimuliakan bersama Yesus. Menjadi putri-putri kerajaan surga yang diperkenan masuk kerajaan surga nanti dalam sukacita yang tiada terkatakan. Kalau saudara tidak memiliki suami, tidak masalah. Jangan merasa minder, kecil hati. Tidak masalah sama sekali. Banyak wanita menikah justru kehilangan kemanusiaan, kehilangan kehidupan. Ia ditindas, dia kehilangan kehidupan. Bahkan tidak jarang mertua ikut menindas, ipar-ipar ikut menindas. Berbahagia yang tidak menikah. Tetapi kalau saudara menikah dan memiliki suami yang baik, mertua yang baik, anak-anak yang sempurna, jangan lupa diri. Hidup di dunia ini singkat. Ketika saudara lupa diri, saudara menikmati hidup dalam kenyamanan, saudara tidak waspada, iblis membelenggu, mengikat pikiranmu menjadi orang yang standar seperti manusia lain. Dan di dalam hatimu ada banyak ikatan-ikatan yang tidak sesuai kehendak Allah, ikatan-ikatan dunia, percintaan dunia, kesombongan, keangkuhan, dan lain sebagainya. Semua kita harus bertobat selagi kita masih memiliki kesempatan. Kalau nanti kita menutup mata, tidak ada kesempatan lagi, saudara. Nah, aspek lain yang saudara harus tahu. Tadi saya kemukakan dunia bertambah jahat. Ya, di luar negeri, dalam negeri, dimanapun. Jadi kalau seseorang tidak segera merubah diri, tidak segera memberi diri diubah, ia bisa menjadi manusia yang tidak akan berubah sampai selamanya. Karena dunia makin jahat, tarikannya makin kuat, suasana makin pekat. Orang bisa terbelenggu, terikat dengan gaya, cara hidup, pola berpikir, filosofi dunia. Semakin lama ikatan itu, semakin lama orang terpapar oleh cara berpikir, filosofi, prinsip hidup manusia di sekitarnya, makin sulit diubah nanti. Makin tua, makin sulit diubah. Sampai tidak bisa diubah. Dan saya harus memberitahu kepada saudara-saudara sekalian bahwa kemungkinan saudara-saudara semua itu hari ini juga orang-orang yang sedang ya mengalami banyak keadaan-keadaan sulit yang ya terus terang ya berat ya saudaraku. Jadi suasana dunia kita hari ini, suasana yang mencenderungkan orang menjadi rusak. Betul. Tadi sudah saya singgung dari anak-anak, pengaruh dunia jahat. Kalau orang tua di rumah tidak bisa menjadi teladan, bahkan memberi pandangan
contoh potret hidup yang buruk ini makin merusak anak-anak, makin merusak hari esoknya. Kita mempersiapkan diri masuk langit baru, bumi baru. Ya, suami istri rukun, saling mencintai, menghadirkan firdaus di dalam rumah tangga, dan anak-anak masuk ke dalamnya, di mana anak-anak mendapat warisan yang tak ternilai, yaitu pengenalan akan Allah. Warisan ini, saudaraku sekalian, warisan yang lebih mahal, lebih berharga dari harta pendidikan apapun yang orang tua bisa wariskan. Warisan kekal, warisan abadi yang menyelamatkan anak-anak kita atau generasi berikut adalah pengenalan akan Allah dan takut akan Allah. Anak-anak melihat model dari kehidupan anak Allah yang tidak egois, ya, yang tidak menang sendiri, suka mengalah, mengasihi musuh. Model ini yang kita harus tularkan ke anak. Dan anak-anak bisa menjadi manusia yang permanen dalam takut akan Allah. Sehingga dunia tidak bisa mempengaruhinya lagi. Saudaraku, generasi ini generasi yang mengerikan. Benar. Lihat dunia begitu jahat. Dan pengaruhnya begitu jahat. Lewat gadget, lewat pergaulan. Rusak. Rusak banget, saudaraku. Tetapi kita mau menjaga hidup kita sendiri. Menjaga anak-anak kita. Lalu kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Untuk menunjukkan model dari manusia yang Allah kehendaki itu apa dan bagaimana. Jadi sementara dunia makin jahat, kita makin suci. Kita harus punya pilihan, positioning, posisi. Orang yang mengalir saja, itu orang yang terbawa ke dalam kegelapan abadi. Orang yang menganggap sepele kuasa kegelapan, bahaya. Dan banyak orang menganggap sepele. Tidak kelihatan setan. Tuhan juga tidak kelihatan. Tapi setan bermanuver dengan giatnya untuk bisa menyeret sebanyak mungkin orang masuk dalam dunia kegelapan. Dunia dikondisi oleh iblis menjadi dunia yang egois, yang mau menang sendiri, yang tidak mau mengalah, dan lain sebagainya. Seperti 2 Timotius 3 ayat 1 tadi. Wah. Menakutkan, saudara. Kalau saya lihat cucu-cucu saya, aduh, jadi apa hari esok dengan dunia yang jahat seperti hari ini? Tetapi saya percaya bahwa Yahweh, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Yahweh yang berkuasa menyelamatkan kita, juga menyelamatkan orang-orang yang pasti. Menyelamatkan kita dan orang-orang yang pasti bisa diselamatkan. Saudaraku, kita bersyukur kita mendapatkan peringatan ini. Peringatan yang membuat kita disadarkan bahwa kita hidup di dunia yang sangat berat untuk dihadapi. Kita berlindung dan bergantung kepada Tuhan. Jangan berlindung kepada Tuhan hanya karena masalah kesehatan, ekonomi, atau masalah-masalah fana dunia. Berlindung kepada Tuhan agar kita bisa hidup suci, hidup tak bercacat, tak bercelah. Agar kita memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus, karakter Bapa di surga. Satu lagu yang saya gubah, saudara. Begini bunyinya, saudara. Jagaku, ya Bapa. Aku, agar ku dapat tidak bercelah.
di hadapan-Mu. Peganglah tanganku, beri kekuatan, sampai akhir hayatku di hadapan-Mu Bapa, aku berkenan. Jagaku ya Bapa, lindungi aku agar aku dapat hidup tidak bercacat, tidak bercela. Jadi masalahnya bukan masalah makan minum, kesehatan, jodoh, karir atau bisnis. Bagaimana aku bisa hidup tidak bercela? Peganglah tanganku, beri kekuatan sampai akhir hayatku di hadapan-Mu Bapa, aku berkenan. Jadi begitu saudara, dijagai Bapa agar kita berkenan. Banyak pengaruh jahat telah merasuk, menular kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Banyak saudara dan saya ini terpapar oleh cara berpikir dunia yang tidak memiliki belas kasihan terhadap sesama. Mari kita pulih. Mari kita dibangkitkan. Mari kita bertobat. Agar kita dapat lolos dari kegelapan dunia ini. Saya percaya pesan ini memberkati saudara-saudara sekalian. Dan mengubah saudara. Ya, hati-hati dengan pengaruh dunia yang jahat ini. Pilihlah untuk mencari Tuhan dan mengalami proses perubahan terus. Kiranya Tuhan memberkati saudara.